provinsi Sumatera Utara yang berjumlah 14 juta jiwa. Jumlah wisatawan yang datang langsung, artinya yang mencoba paspor, dan dia yang dimasuk kita, Kuala Namu, Pulau Wangi, dan Tanjung Balai, itu baru mencapai angka 250 ribu. Kita memiliki peluang yang sangat besar untuk menambah jumlah kunjungan wisatawan. Alhamdulillah, perhatian Bapak Presiden kepada Sumatera Utara sungguh sangat luar biasa. Pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, pelabuhan, bandara, dan berbagai fasilitas lainnya sangat besar pada provinsi Sumatera Utara. Sejahtera.